Pahaku yang sebesar pepaya mengkal, terasa berdenyut-denyut. Aku membayangkan jari-jari alien itu tumbuh semakin besar dan bergerak aktif mencengkeram tulang. Makhluk asing yang menjadi kian kuat dari waktu ke waktu. Aku bergidik ngeri membayangkan alien itu menelusup di balik kulit. Dalam diam namun sangat gesit, melancarkan peperangan dan upaya merebut kekuasaan atas tubuhku. Aku ingin mengajak sebanyak mungkin orang berjalan bersamaku untuk melawan kanker yang mengintai kita atau orang-orang yang kita sayangi, untuk berbagi cerita dan kepedihan, untuk saling menguatkan. Waktu itu saya sempat menyerah karena pengobatan saya agak panjang, seperti seorang mengobati leukemia. Waktu itu di saat-saat kemo itu memang sangat susah. Pernah saya sempat menyerah, tapi saya melihat mama saya yang udah tua masih sempat menjaga saya 24 jam, ya tidak tidur, masak buat saya. Saya rasa itu kenapa mama udah sampai begitu, kenapa saya mau menyerah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terutama berdoa, semangat yang tinggi, terus sabar. Datangnya penyakit sedikit-sedikit, perginya penyakit juga sedikit-sedikit. Jadi semangat aja. Berapa tahun aja kita ayo aja berobat. Jangan nyerah. Pernah saya nyerah, nangis, ngeluh. Itu malah memperparah keadaan. Jadi nggak boleh. Mendingan kita dibikin tersenyum, semangat. Itu seperti nggak punya penyakit. Memang orang sakit kanker biasanya kan mereka agak kecil hati ya. Mereka sukanya berdiam di rumah, cuma diranjang. Kalau menurut saya itu nggak bagus ya. Kita yang sakit kanker kita harus malah harus keluar gitu loh. Kita harus berteman dengan orang lain juga gitu. Nah itu bisa membuat hati kita lebih tidak memikirkan penyakit itu gitu loh. Kalau saya di rumah, saya akan banyak pikiran gitu. Dan itu sangat tidak bagus. Kanker kan tidak boleh stres juga ya, tidak boleh banyak pikiran. Jadi kalau menurut saya keluar lebih bagus, bisa bertambah semangat. Awalnya saya tidak ngerti tentang kanker ya, gejalanya juga kurang tahu. Nah waktu itu saya suka fitness, terus tiba-tiba malam harinya itu saya merasa ada
seperti ribuan jarum menusuk di paha saya gitu. Nah itu saya kira itu rematik atau mungkin otot robek ya. Jadi saya ke dokter. Dokter bilang ini otot robek. Jadi disuntik 6 bulan kemudian itu sakitnya datang lagi. Biasanya sakit ini datangnya menjelang malam. Dan saya kurang tahu itu apa ya, mungkin atau terlalu udah aktif banget di fitness, mungkin kaki jadi sakit gitu. Dari Senin sampai Minggu, kecuali hari Sabtu, itu saya sisakan buat keluarga. Dulu memang hobinya suka clubbing ya. Tapi setelah clubbing, nggak ada, saya rubah lifestyle saya ke olahraga, ke fitness. Sakitnya nggak kunjung baik, saya ke dokter lagi balik. Waktu itu saya di Singapura. Nah, waktu di Singapura dokternya bilang di ronsen. Saya ikutin saran dokter. Di ronsen ternyata tulangnya bagus katanya. Nggak ada apa-apa, mungkin saraf kejepit. Banyak yang dari awal itu salah diagnosa oleh dokter gitu. Nggak semua orang tahu ya gejala penyakit kanker, khususnya kanker tulang. Jadi waktu itu saya kurang tahu, terus sakitnya datang menjelang malam, terus saya pergi akupuntur ke Shinsei atau dipijitin juga ya, diurut ya. Kadang-kadang itu memicu kankernya lebih cepat menyebar gitu dan membesar. Sekarang ada luka di paha saya, itu efek radiasi. Efek radiasi itu ada yang jangka pendek, ada yang terus-menerus sampai seumur hidup. Nah, saya mungkin salah satu dari 1000 orang atau 10 juta orang mungkin yang kena penyakit ini, kena efek radiasi yang untuk seumur hidup. Jadi paha saya ada luka, jadi saya masih tetap obatin itu. Terus awal memang dari awal terdiagnosa saya memang udah menyebar ke paru-paru waktu itu. Setelah itu kemo di paru-paru bersih, 3 tahun kemudian kankernya balik lagi ke paru-paru. Dan sejak itu, sejak 2014, saya menjalani operasi terus. 2014 membuang 10% paru-paru, terus 2015 saya pakai ablasi untuk membakar kankernya di paru-paru. 2016, bulan Juni tahun lalu, saya operasi untuk membuang 2 tulang rusuk. Ya, jadi karena kankernya udah di sana. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunqinun. Walladzina saya Sita Isnenia, dulu kerja jadi TKW di Arab 3 tahun. Terus permulaan sakit kayak gini, mimisan, tersumbat, langsung periksa ke dokter, katanya itu cuman polip, bukan tumor. Jadi saya biasa aja, nggak langsung berobat.
langsung saya pergi ke luar negeri. Enggak langsung diobatin. Karena katanya cuma polip. Atau kalau kanker mah saya pasti enggak ke sana lah. Jadi saya di sana 3 tahun itu mimisan melulu. Majikan tahu enggak dipulangin. Saya minta pulang enggak dipulangin. Katanya enggak boleh. Saya nerima kok kamu. Cuman di sana saya minta berobat enggak diobatin. Minta gaji di stop dulu. Ntar kalau kamu pulang katanya. Kan habis lahiran ya. Muda bulan dibawa ke sono. Ya ampun, mujizat katanya itu kan tidurin begini dia. Pegang sama dokter-dokternya tuh. Mujizat Bu, enggak apa-apa katanya. Ya orang mah udah ituin mikir, ah kena kemo pasti preter. Ya. Kan pasti kan orang mahnya jamet luntur, ini udah pada biru nih kaki ini karena hitam semua sebadan. Ini lagi baru lagi pertama kemo mah kaki hitam semua udah enggak kelihatan orang. Katanya ada yang polip, ada yang tumor. Ada yang getah bening, beda-beda dokternya. Jadi saya enggak langsung berobat lagi itu, cuman perginya ke alternatif. Mas, terus ke alternatif saya besar-besar-besar. Saya kontrol lagi, ternyata tumor. Nama kanker saya CA adenoid sistik beta paru. Perkembangannya sekarang mulai bagus, alhamdulillah. Mulai kempes, terus kalau paru-paru mah belum dicek, jadi nggak tahu. Pas sore-sore itu, dapat telepon langsung. Ma, Is lahiran. Duh, apa-apa enggak Is. Tuh, udah hatinya gini aja. Takut cacat, apa ya, namanya kena kemo. Udah saya udah gemeteran aja, apa-apa, alhamdulillah, Ma. Katanya. Nggak pulang dia. Manya pulang, dia nggak pulang. 2 minggu nggak boleh. Ada yang nggak mau duduk sama saya. Ada yang langsung tutup hidung sama kerudungnya, ada yang baru ngeliat langsung pergi. Ya banyaklah pengalaman, ada yang pengen muntah ngeliat saya gitu. Sedih banget, kadang saya pengen nangis. Pernah waktu anak kecil yang pengen muntah itu ngeliat saya. Kalau yang ngejar mobil angkot itu nggak apa-apa lah kalau ngejar mah. Pernah ngejar angkot, kirain saya ini pengemis atau pengamen. Siang Bu Sita, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Tadi barusan ibu habis di kemo keberapa? Kemo kedua bagian B. Kemo dua tahap kan? 3 ya? Iya. Jadi satu tahap berapa itu? Satu tahap itu 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Kalau tahap yang B itu agak kejauhan, kalau ke B ke A itu 2 minggu. Kalau yang A ke B cuma 1 minggu. Apa reaksi setelah ibu di kemo? Kadang sakit sesek. Kenapa paling ibu? Ya karena reaksi obat. Reaksi obatnya. Dulu saya tuh kenal Pak Eko, saya mojok, nggak pede sama orang-orang. Kalau ngajak apa ngomong sama orang tuh kayak minder sama saya, nggak mau ngomong sama saya. Pas saya tiduran sama anak saya di pojok, Pak Eko yang pengen tahu tentang saya. Bu, kok sendirian? Iya, sama anak. Kenapa? Sakit apa? Saya pengen tahu, kata Pak Eko. Saya sakit tumor, stadium lanjut. Terus, ibu gimana? Iya, saya karena apa sering kontrolnya telat. Jadi agak apa lama pengobatannya. Kenapa telat? Karena saya enggak punya biaya buat ongkosnya mondar-mandirnya. Kenapa enggak gabung aja sama Suci? Apaan sih Suci, kata saya? Yayasan. Oh, yayasan. Saya mau dong, Pak. Membantu banget. Saya terima kasih, Bang. Terbantu banget. Dulu kan saya mintanya cuma transportasi. Cuman keadaan saya kan ngedrop melulu, turun melulu berat badan saya. Kan padahal kemo itu harusnya berat badan saya itu 40. Sedangkan saya cuman berat badannya 35. Pas diradiasi turun lagi 33 lagi. Kan kurang.
Jadi saya pergi ke itu dokter ahli gizi. Kan dikasih susu. Kertas yang buat ambil susu itu kan harus bayar sendiri. Saya minta pertolongan lagi pada Pak Eko sama Pak Hendrik. Alhamdulillah dibantu sama Yayasan Suci. Saya seger banget setelah minum susu itu. Tiap hari kan minum susu. Jadi kuat lagi tulang-tulang saya. Dulu mah lemes banget sebelum belum minum susu itu, lemes banget. Hobi saya itu, saya senang sama fitness. Jadi kalau nggak ada fitness, mungkin ya sekarang saya bisa dapat menjadi relawan Suci, juga bisa nggak kerja di kantor gedung tinggi, tapi saya bisa kerja di rumah gitu. Besok ada kegiatan apa ya? Besok ya? Oh, besok tanggal 25 ya. Kita ada kunjungan kasih ke pasien kanker. Tadinya di lokasinya di Pluit Murni, cuma karena sesuatu hal dipindah ke Muara Karang. Dulu mungkin suka emosi, ya sekarang emosinya kurang dikit. Terus saya mengenal Yayasan Buddha Cuci itu lewat dari dulu saya memang udah kenal, cuma lewat kata perenungan Master Chen Yen, ya kan banyak dijual buku-buku kecil di mall, ya waktu itu saya suka gitu dengan kata perenungannya. Cuma waktu itu saya kan suka saya orang kantor ya gitu. Jadi saya rasa saya nggak sempat untuk jadi relawan. Tahu ya, saya juga seorang penyintas kanker ya, udah metas ke paru-paru. Ya tapi masih tetap semangat. Iya, kan lebih ya. Kita harus motivasi sesama kanker, pasien kanker. Iya, gitu. Iya. Juga untuk anak-anak saya kasihan. Iya, anak-anak masih kecil ya. Cik Suci harus tabah ya. Salah satu kata perenungan yang saya sukai dari Master Chen Yen adalah dengan batin yang sehat ya. Ketidaksempurnaan fisik seseorang tidak menghalangi mereka untuk mengembangkan kemampuan intuitifnya. Saya ada kekurangan tapi batin saya sehat. Saya masih bisa mengembangkan kemampuan saya, bisa membantu orang. Kemo yang sekarang enggak terlalu rasa sih dari kemarin. Iya, mungkin udah terbiasa ya. Iya, mungkin. Iya, yang pertama awal-awal aja. Iya, mungkin ada rasa tegang gitu loh. Ya, ketakutan. Iya, tadi juga pas masuk ke sini terus bilang mau kemo lagi kan, terus aku udah minta pulang. Oh jangan dong. Harus kan tinggal kemo. Iya kan. Cuma langsung itu kata ayo sembuh kan apa mau sembuh ya. Udah berjuang, jangan setengah berjuang. Iya. Dari saya kunjungi salah satu pasien, mereka sebelumnya itu sangat tidak semangat ya. Ya, setelah mereka tahu keadaan saya, mereka mau saya sharing ke mereka. Terus saya sharing, terus saya bilang mereka tetap harus semangat. Akhirnya beberapa kali saya ke sana, akhirnya dia ada semangat untuk sembuh gitu. Makan telur aja, bagus loh. Buat sel putihnya cepat naik. Enggak suka ikan. Nah, ikan gabus bikin sup. Enggak usah makan ikannya, supnya aja diminum. Airnya ya. Iya. Kalau mau sembuh ya harus begitu. Harus dengerin dulu walaupun enggak suka. Ya. Berbagi itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Saya merasa kehidupan saya lebih ada nilai sama bermakna ketika saya sanggup sharing ya. Dengan keterbatasan saya ini, saya masih bisa melakukan kegiatan sosial gitu. Waktu mengunjungi mereka, saya tetap akan memberi semangat kepada mereka. Saya akan minta mereka untuk melihat kondisi saya gitu.
ya sebenarnya kondisi saya itu parah, tapi saya masih bisa semangat gitu. Bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kehidupan yang kedua. Kita harus bersyukur masih bisa bertahan ya, karena masih bisa diobatin kanker ini. Tolong lihat foto ini, saya pengen banget sehat lagi seperti dulu, walaupun cacat, nggak apa-apa. Tapi yang penting sehat. Anak-anak saya mah taunya sakit doang. Enggak tahu yang namanya penyakit kanker atau tumor. Cuman ya kalau apa? Anak-anak saya tuh cuman kalau ngomong cepat sembuh ya, Mama Is. Ntar juga kempes hidungnya, matanya. Makanya suntik gitu. Kadang pernah saya ngomong, kalau Mama Is mati, gimana, Dek? Kan ke rumah sakit, disuntik, sembuh deh. Saya pengen ngelihat anak-anak besar, terus ngelihat anak apa yang dia cita-citakan itu tercapai. Saya senang banget punya anak yang punya cita-cita setinggi itu. Apalagi dia pengen mensuntik ibunya. Suntik ibunya. Udah saya tertawa gitu. Ya Allah, kata saya. Semoga tercapai impiannya. Mak Kamsia ya, telah menampingi saya, merawat saya, bersedia menjaga saya di rumah sakit selama saya menghadapi kanker. Sekarang bisa baik kan juga berkat Mama. Kamsia ya, Mama ya. Untuk pasien kanker dan mungkin untuk penyintas kanker, tidak ada kata menyerah ya.